guys, balik lagi ke channel YouTube saya Reza Hir. Jadi di sini saya kedatangan paket terbaru yaitu paket tripod model merek 3120. Jadi pada hari ini saya akan mencoba unboxing dan review bagaimana sih kerennya tripod ini. Langsung saja guys, tanpa basa-basi saya akan unboxing. Ya, tunggu ya sebentar. A few moments later. Oke, ini hasil yang setelah saya unboxing guys, 3120A. Three-way head, double in level, 4-secure aluminum legs dan quick lever rock. Keren tripodnya guys. Nanti kita coba buka ya guys. Oh ya, ini agak bolong ya guys. Mungkin pada saat pengirimannya kurang apa ya, kurang tebal atau gimana. Sudah, kita cek dulu ya barang-barangnya. Oke, kita buka dulu ya. Oke, guys, jadi ini setelah saya buka, tripodnya terbuat dari aluminium, keren banget, warna hitam ya guys, black. Untuk kaki-kakinya ada 3, 4, 4 ada 1 di tengah. Terus untuk kakinya ini terlihat gagah dan kuat ya guys. Dan di atasnya ada leher dan untuk stabilizernya, ini untuk menggerak ke kanan kirinya dan ini untuk pengarat atau pengaitnya. Ini juga untuk pengaratnya. Jadi ini di atas ini juga bisa diganti dengan untuk stabilizer kamera atau mounting kamera yang teman-teman sekalian yang bisa digunakan, atau juga bisa digunakan untuk tongsis, karena sering berkembangnya zaman tongsis juga bisa digunakan di tripod ini dengan cara meletakkan di atas ini. Nanti saya tunjukkan fotonya ya bagaimana. Untuk HP kalau diletakkan di sini juga cukup mantap dan kuat ya guys. Ada untuk pengaitnya juga untuk menahan. Jadi tripod ini kita coba panjangnya dulu guys ya, tunggu ya. Jadi saya coba segini dulu ya guys. Ini bisa dipanjangin lagi sebenarnya nanti, tapi saya nggak perlu panjangin lagi karena nanti terlalu jauh, nggak bisa dapat dari kamera ini. Jadi untuk tingginya lebih kurang 41 inch. Itu sama dengan 1,1 meter ya guys, kalau dihitung ke meter. Ini untuk ketiga kakinya menjadi penopang untuk stabilizernya. Tripod ini saya rekomendasikan untuk agan-agan yang sering untuk foto-foto, selfie, atau untuk daerah-daerah ya, atau untuk agan-agan yang pengen touring-touring, karena touring-touring kan sering membawa tripod-tripod ya untuk stabilizernya. Jadi nggak perlu lagi bawa aplikasi-aplikasi stabilizer dari HP bawaan. Dengan ini aja kamera dari HP bisa mantap dan tidak goyang. Nanti agan-agan sekalian coba aja ya kegunaan stabilizer ini. Oke, saya coba dulu ya ke HP saya, tunggu ya. Oke, begini kalau sudah terpasang HP, cukup kuat ya guys, mantap kan stabilizernya. Ini untuk belok kanan ke kirinya, jadi bisa diatur. Ini untuk pengeratnya, jadi cukup mantap lah kalau ini dipakai untuk sehari-hari agan yang ingin berfoto ria, atau teman-teman yang pengen selfie, saya rekomendasikan deh tripod ini bagus. Nanti untuk link pembeliannya saya taruh di deskripsi ya. Ini sudah untuk kali ini, segini aja, lebih simple ya review tripod ini. Jadi saya sarankan kepada agan-agan yang pengen membeli tripod, saya sarankan untuk membeli tripod jenis 3120A karena bahannya terlihat terbuat dari materium dan kuat, kokoh, kakinya juga kokoh dan tingginya lebih dari 1,1 meter. Jadi rekomendasi lah buat kalian semua ya. Mungkin itu saja,
review singkat dari YouTube saya. Tetaplah di sini dan nonton channel YouTube saya, Reza Hir. Oke. Saya ke kiri. Terima kasih telah menonton. Stay tune in, Reza Hir. Bye bye.